Apa satu perkara dalam diri Hafiz yang tidak ramai orang, khasnya peminat, tahu mengenainya? Ish, ini soalan berat ni. Apa perkara yang orang tak tahu? Saya susah nangis. Saya seorang tak tahu kot. Hafiz pernah berdepan dengan tekanan mental ketika PKP pertama sebelum ni. Macam mana Hafiz hadapi situasi tu untuk kesihatan mental Hafiz sendiri? Okey, pembetulan. Saya tak ada tekanan mental waktu PKP pertama. Saya ada kira ada depression when I was 21, 22 macam tu, I think. But during the first PKP, saya realise yang saya sangat tenang. And saya share waktu tu sebab saya nak orang tahu yang it's not the end. You can fight this and if you need help, ada solution dia. Ada nombor yang kita boleh call, ada talian yang boleh bantu kita. Untuk saya, benda yang paling penting untuk kita buat sebenarnya adalah belajar terima kita punya flaws. So, saya rasa bila kita dekat satu fasa yang kita dah terima kita punya kekurangan, kita punya flaws, kita dah cari kita punya, kita dah nampak kita punya kelebihan, kita akan belajar untuk lebih sayang diri kita sendiri. And kita akan dalam masa sama, mungkinlah mental kita akan kuat sebab kita punya, pada saya lah, untuk saya, saya tak ada cakap untuk lain, tapi untuk saya sendiri, saya punya kelemahan lah, saya rasa paling teruk sekali adalah saya terlalu memikirkan apa yang orang cakap. Saya lebih hargai diri saya, saya rasa saya lebih happy lah untuk saya. Macam mana Hafiz letakkan kembali kepercayaan pada seseorang yang pernah buat Hafiz kecewa? Saya simple lah, saya jenis yang, saya kalau kenal orang, tak kisahlah kawan baik ke, apa lebih dari kawan ke, apa benda ke, saya akan percaya dengan orang tu dulu. Sebab saya rasa tak fair untuk judge orang, ataupun tak fair untuk letakkan orang dekat satu box yang macam, you have to earn my trust. Saya jenis yang simple. Saya kawan dengan awak, saya akan percaya dengan awak. Tapi kalau saya dapat tahu benda tipu ke, ada hilah lain ke, apa benda ke, then that's when my trust tu dia start hilang lah. Tapi kalau satu benda tu macam tipu besar ke, completely gone lah tu. And saya tak akan ada effort untuk macam letakkan balik kepercayaan pada orang tu unless kalau dia bersungguh-sungguh untuk buktikan. Tapi pun saya rasa saya still akan ada doubt. Saya ada masalah trust issue. So saya susah sikit nak trust orang kalau orang tu dah buat hal. Pernah disindir kerana menjual kuih goreng bagi mencari pendapatan tambahan. Apa yang Hafiz buat untuk lawan kritikan tu? Oh, actually benda ni saya tak pernah terasa pun. Walaupun saya seorang yang suka overthink, saya tak pernah terasa pasal benda ni sebab saya simple. Untuk orang yang tak tahu pasal saya, saya homeschool. Saya tahu saya siapa and saya seorang yang kuat bekerja. Saya tak mengharapkan parents saya untuk beli apa yang saya nak. Saya kerja sendiri. Saya masuk dalam industri hiburan, tak ada connection dengan sesiapa. Saya akan cari apa je saya buat selagi saya ada kesihatan yang Allah beri ni untuk earn as much as I can supaya family saya boleh hidup senang. Apa yang Hafiz nampak dalam diri sendiri boleh melihat pada cermin ini? Oh, deep eh. Jujur eh, saya nampak seorang lelaki yang kuat. Saya nampak seorang lelaki yang bukan pendendam, tak, dia suka pendam, suka memendam. Tapi dia seorang yang kuat.